Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan untuk membaca dan memahami beberapa potong ayat daripada surah Al-Fajr. Jadi sebelum itu, saya memohon dan meminta keizinan. Sebab sebelum ni di tempat lain, di masjid lain, saya baru start surah Al-Fajr dan dah mula baca ayat pertama sampai ayat yang kelima yang ada rakaman. Jadi saya ambil kesempatan malam ni nak buat rakaman untuk ayat seterusnya. Jadi hak kita betul-betul, hak kita nak belajar tafsir kat masjid ni, nanti kita bincang lain untuk bermula pada awal tahun hadapan. Jadi sambungan daripada surah Al-Fajr sebelum ini ialah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama zatil 'imad, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Surah Al-Fajr ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Baik, secara sepintas lalu suka saya buat sedikit revision, pengulangan sebagai peringatan bersama. Surah Al-Fajr ini adalah merupakan surah Makkiyah, iaitu satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Dan surah ini diturunkan kerana Allah nak menceritakan kepada kita tentang satu penyakit, satu problem yang banyak dihadapi oleh umat manusia, khususnya bukan setakat kepada orang-orang kafir yang kufur kepada Allah, tetapi penyakit atau problem ni sudah mula menghinggapi kepada masyarakat Muslim secara umumnya.
apa problem, apa masalah, apa penyakit tersebut, iaitu hubbud dunia. Penyakit dia ialah cinta dan kasih kepada dunia, ataupun istilah moden kita sebut sebagai materialisme. Terlampau mengagung-agungkan keduniaan sehingga melupakan Allah, Nabi dan Rasul serta syariat, apatah lagi konsep pelanggaran terhadap hukum-hukum yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal surah Al-Fajr itu secara khusus Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan solution, iaitu jalan penyelesaian antara jalan-jalan, kaedah-kaedah yang boleh diambil oleh manusia untuk mengikis sifat terlampau kasih dan cinta kepada dunia. Pertama ialah menerusi sumpah-sumpah yang dibariskan oleh Allah. Ada empat sumpah di awal surah Al-Fajr. Wal fajr, walayalin ash, wasyafi wal watr, wal laili idza yas. Jadi secara ringkas, wal fajri itu hikmah yang terkandung di sebaliknya ialah Allah nak memperingatkan kepada kita ialah tentang kebangkitan manusia selepas kematian mereka. Maksudnya kita hidup sebagai manusia, sebagai hamba Allah, hidup kita ni bukan berakhir dengan kematian semata-mata. Tapi di satu saat, di satu masa, kematian kita tersebut akan dikembalikan kepada Allah. Allah akan bangkit balik untuk dikira, untuk dihisap segala amalan dan perbuatan kita, dari sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara di hadapan Allah kelak. Jadi bila ni kita fikir, kita ingat tentang mati kita yang nak bangkit balik duduk depan Allah, mudah-mudahan ni salah satu cara ataupun kaedah nak mengurangkan sifat terlampau kasih dan cinta kepada dunia. Yang kedua, hikmah di sebalik walayalin ash ialah Allah nak menceritakan kepada kita hamba-hamba dia supaya mencari waktu-waktu, time, peka, alert dengan waktu di sisi Allah yang Allah mustajabahkan doa kita. Waktu-waktu penting yang Allah buka doa ni untuk dimakbulkan olehnya. Ada huraian, ada syarahan dia. Kemudian yang ketiga, wasyafi wal watr, yang genap dan yang ganjil. Ada sebahagian ulama yang memaknakannya dengan waktu solat, kerana sifat rakaat solat tu ada sifat dia genap, ada sifat dia ganjil. Dan yang paling penting secara umum, kita jangan menjadikan hidup kita ni ganjil. Maksud ganjil, hanya pilih kehidupan dunia semata-mata tanpa kita menggenapkan dengan kehidupan akhirat kita. Jadi siapa yang pilih dunia semata-mata, ambil satu, ambil hak ganjil, ambil hak tunggal ni, maka celaka dan binasalah hidup dia. Tapi sebagai manusia Muslim yang beriman kepada Allah, kita kena genapkan dengan satu lagi kehidupan, fikir satu lagi kehidupan, ialah alam akhirat kita. Yang keempat, wallayli idza yas, dan malam apabila ia berlalu. Di sini Allah nak memperingatkan tentang pengurusan masa. Sama ada kita sedar atau kita tak sedar, sama ada kita beriman atau tak beriman, sama ada kita lalai, leka dan sebagainya, masa akan tetap dan terus berjalan. Dia tak akan pernah menunggu kita. Jadi ambillah peluang daripada masa dan umur yang Allah bagi pada kita untuk diuruskan dalam kehidupan kita dengan baik.
Dan dalam ayat ni juga Allah nak memperingatkan malam apabila ia berlalu supaya kita mengisinya dengan perkara-perkara yang berfaedah dari sudut amalan dan ibadah di penghujung malam. Antaranya berbicara tentang waktu tahajud dan waktu sahur. Antara waktu yang mustajabah, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah secara ringkas, secara lebih kurang tentang hikmah-hikmah di sebalik empat lafaz sumpah Allah di awal surah Al-Fajr. Sekarang kita nak bergerak kepada ayat yang ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'an. Sebelum tu saya nak sebutkan, surah Al-Fajr ni adalah surah yang ke-89 mengikut tertib susunan surah-surah Al-Quran. Allah sudah berbicara mengenai penyakit, problem manusia yang cinta pada dunia, pilih keduniaan semata-mata sehingga melupakan akhiratnya dalam dua surah sebelum tu lagi. Jadi kalau Al-Fajr surah 89, surah sebelum dia 88 adalah surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Dan sebelumnya surah 87 adalah surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Dalam surah Al-A'la, Allah menyentuh secara sepintas lalu tentang penyakit ni di penghujung-hujung surah Al-A'la ayat yang ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan mereka ni, orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada Rasulnya, orang yang lalai dan leka dengan keduniaannya, tu'thirunal hayatad dunya. Kalimah tu'thirun di sini, kalau kita nak faham dengan mudah dan sedikit mendalam, tu'thirun ialah seseorang individu. Contohnya seperti kita, saya, tuan-tuan, yang kita ini diberikan dua pilihan untuk kita pilih. Dan sebelum kita pilih, kita melakukan penilaian terhadap kedua-dua pilihan tadi. Dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk memilih mana-mana di antara dua pilihan tadi yang kita rasa paling penting untuk kita, paling bagus untuk kita, paling berbaloi untuk kita. Sekarang ni contoh, kalau saya, okey, diberi dua pilihan di hadapan saya. Jadi saya menilai, saya memerhatikan, saya analisis kedua-dua tadi. Ni satu pilihan, ni satu pilihan. Dan akhirnya daripada dua pilihan ni, saya memilih salah satu yang saya rasa paling penting, paling bagus, paling berbaloi untuk saya. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang leka dengan keduniaannya, mereka memilih apa? Di antara dua tadi. Bal tu'thirunan hayatad dunia. Mereka lebih memilih kehidupan dunia mereka berbanding akhirat mereka. Kerana apa? Kerana sifat dunia tu, kalimah ad-dunia tu ialah root word dia, kata akar dia daripada kalimah dana, danwu. Maksudnya yang paling dekat, yang paling hampir, yang paling rendah mutu dan kualiti dia. Itulah maksud dana dan wu dan dunia itu sendiri. Sebab sifat dunia tu dia dekat dengan manusia. Sebab kita sendiri pun hidup atas dunia. Dan apa saja keinginan dan kehendak kita, kita rasa kita boleh capai, kita boleh dapat di atas dunia ni. Sebagai contoh, kalau kita berkeinginan untuk berharta, jadi kita bekerja, kita cari, kita berusaha, bila dapat harta yang kita nak, yang kita ingin tadi, kita boleh nampak terus benda tu
depan mata kita, kita boleh kecapi kenikmatan daripada nikmat berharta. Kalau kata nak kereta, kita simpan, dapat nampak kereta tu. Nak rumah, nampak rumah tu. Tetapi sifat akhirat tu apa dia? Wal akhiratu, ulama kata, ghuyibat anna. Sebab ramai yang tidak cenderung untuk kejar akhirat mereka kerana sifat akhirat tu ghuyibat, ghaib, terhalang, terdinding, terhijab. Ilmu dan pengetahuan tentang akhirat kita dah ada. Ilmu dan pengetahuan tentang azab dan nikmat kita ada. Ilmu dan pengetahuan tentang syurga dan neraka pun kita ada. Dari mana kita ambil? Dari nas-nas Al-Quran. Allah dah cerita dalam Quran tentang syurga dia, tentang neraka dia, tentang nikmat dalam syurga, tentang azab dalam neraka. Dan ditambah pula dengan hadis-hadis daripada Rasulullah yang menceritakan syurga dan neraka. Tambahan pula dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah dah diberi gambaran tentang pelaku kepada dosa-dosa besar. Lihat peristiwa Isra' Mi'raj, orang yang tinggal solat, hukuman yang Allah kenakan pada dia macam mana. Orang yang tak amanah macam mana? Orang yang tak puasa macam mana? Orang yang mengumpat macam mana? Orang yang buat dosa tu macam mana? Berzina macam mana? Tak tutup aurat macam mana? Sudah dijelaskan bentuk-bentuk hukuman dan gambaran kepada Rasulullah pada malam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetapi kerana akhirat tu dianggap jauh, terdinding, terhalang, hanya sekadar ilmu pengetahuan semata-mata, maka inilah penyebab kepada manusia lalai dan leka untuk mendapatkannya. Jadi disebabkan lalai dan leka tadilah, mereka terus terjerat dengan kehidupan dunia mereka. Berbanding dengan dunia yang mereka boleh dapat secara terus, secara cepat dan sebagainya. Dan Allah bagi tahu dah lepas ayat tu, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan sebenarnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal sifat dia. Ulama-ulama ada menyebut, kita sebagai manusia yang hidup atas dunia ni, apa saja yang kita cari, sesuatu benda yang menyukakan kita, yang mengembirakan kita, yang ada kecenderungan dalam hati, jiwa dan perasaan kita, yang kita nak benda-benda yang kita suka, yang kita cenderung tadi, terus kekal dengan kita waktu kita hidup atas dunia, ini adalah sesuatu perbuatan yang amat-amat malang dan bodoh. Apa maksudnya? Kita nak cari benda hak kita suka, benda hak kita seronok, benda hak kita cenderung pada hati dan jiwa, dan benda-benda tadi kita nak suruh kekal duk dengan kita waktu atas dunia. Ulama kata ni adalah perbuatan yang amat malang dan bodoh. Contoh kita bagi. Manusia ini dia akan rasa senang, seronok, selesa bila dia diberi nikmat kesihatan. Suka tak siapa-siapa kalau sihat? Dan kalau dia suka sihat dan dia nak sihat ni sentiasa duduk dengan dia tak sakit-sakit, kekal sihat tu tak jatuh sakit, dia nak cari waktu hidup atas dunia, dapat ke tak dapat? Confirm tak akan dapat. Pasti Allah akan uji, Allah akan selang-selikan kehidupan dia. Ada masa dia sihat, ada masa dia sakit. Kalau kata kita diberi nikmat berharta dan kekayaan dan kita rasa benda tu menyeronokkan kita, kita nak suruh kekal kaya sepanjang masa, tak miskin-miskin, boleh ke tak? Tak akan boleh. Tak akan boleh kalau cari benda tu atas dunia. Allah akan uji dengan kemiskinan. Kalau kita berniaga, masuk ribu-ribu, masuk juta-juta, kita nak kalau boleh terus maju, terus maju, terus maju, tak akan dapat. Allah pasti akan selanginya dengan mungkin rugi, mungkin bankrupt, mungkin blacklist, mungkin bank isytihar muflis dan sebagainya.
Jadi nak cari benda hak kita suka, nak cari benda tu yang kekal atas dunia, kita tak akan dapat kecuali di akhirat besok. Sebab itulah Allah sebut jelas, wal akhiratu khairun wa abqa. Itu lebih baik bagi kamu dan lebih kekal. Masuk saja dalam syurga, muda tak tua-tua. Sihat tak sakit-sakit. Gembira tak sedih-sedih. Contoh, kita akan dapat apa yang kita nak, bahkan melampaui daripada anggaran perkiraan yang kita rasa syurga ni macam ni macam ni, tak terjangkau. Baik, habis di situ Allah menyebutkan di awal surah Al-Ghashiyah tentang hukuman dan azab yang bakal diterima oleh manusia-manusia yang kufur kepada Allah dan mementingkan keduniaan sehingga lupa akhirat mereka. Antara tiga bentuk hukuman yang Allah letak dalam awal surah Al-Ghashiyah. Apa makna Al-Ghashiyah? Hari yang menggelisahkan. Sebab Allah letak nama-nama neraka ni mengikut sifat dia. Ada neraka kadang-kadang datang Al-Qari'ah. Ada neraka kadang-kadang datang Hari Kiamat. Kadang-kadang datang Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Ini dia datang Al-Ghashiyah. Hari yang menggelisahkan. Ada nama dia hari yang menggemparkan. Maksudnya di sebalik nama-nama neraka tu, Allah menceritakan sifat-sifat yang bakal dilalui oleh manusia. Salah satunya ialah hari yang menggelisahkan hati manusia. Dan antara hukuman yang Allah beri ialah tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Pertama, tasla naran hamiyah. Mereka akan memasuki ke dalam neraka yang sifatnya panas. Sifat neraka sendiri itu panas, membakar. Tasla naran hamiyah. Mereka sendiri akan memasuki, bukan mereka itu akan dimasuki. Tasla tu mereka akan masuk disebabkan perbuatan mereka atas dunia dulu. Tapi yang menariknya ialah pada kalimah hamiyah. Kalimah hamiyah asalnya adalah kalimah humma. Apa maksud humma? Menahan daripada terjadi sesuatu. Hamiyah tu menahan daripada terjadi sesuatu. Adakah kita mampu menahan diri kita daripada masuk dalam api neraka? Bukan itu tafsiran dia. Tapi sifat api neraka yang membakar, sifat api neraka yang panas tu, Allah bagi apa dia? Menahan daripada menghanguskan dan mematikan mereka. Kita buat analogi dan perbandingan macam ni. Kalau berlaku kebakaran yang besar, contoh rumah terbakar, api itu besar sungguh, api itu marak sungguh, api itu panas sungguh. Nisbah manusia yang terperangkap dalam api macam ni, apa jadi pada dia? Mati, hangus, rentung, mungkin tinggal abu saja. Tu sifat api dunia yang membakar dia. Tapi sifat neraka Allah kita boleh bayang dah, lagi teruk daripada tu. Tapi kalau nak banding, letak saja dalam neraka Allah pakai tok tu, tak ada tinggal apa dah lah, nisbah panas. Tapi kalimah hamiyah tadi dibentuk supaya bila kawan ni masuk dalam api neraka, supaya dia dapat merasakan azab api itu dan tidak merosakkan badan dia. Atau kata menghalang dari terjadi sesuatu. Nisbah api neraka sungguh pakai letak tu tak ada apa. Tapi hak ni tak rosak tubuh dia tu. Pasal apa? Nak suruh hangus, nak suruh panas, nak suruh rasa azab tu sungguh-sungguh. Okey. Pertama. Yang kedua, dahlah duduk dalam neraka. Tusqa
min ainin aniyah. Mereka akan diberi minum daripada sumber air yang sifat dia panas, menggelegak, mendidih. Tak dahaga ke orang-orang dalam neraka? Dahaga. Dalam banyak ayat lain, dia cerita dialog di antara ahli syurga dengan ahli neraka kan. Ahli neraka minta apa? Minta ayat dengan ahli syurga. Dahaga juga. Dahaga. Bila dahaga, Allah bagi ayat macam mana? Tusqa min ainin aniyah. Mereka akan diberikan daripada sumber air yang panas, menggelegak, mendidih. Kenapa diguna kalimah ain? Sebab ain ini sumber air. Orang Arab dia cukup suka dengan kalimah ain, sumber-sumber air ni, sebab tempat depa payah air. Tapi ayat ni Allah nak sebut suatu benda yang depa suka, tapi dengan nada sinis dan sindir pada depa. Ada juga sumber air besok dalam neraka, tapi untuk kamu orang yang lolak atas dunia, lawan aku, lawan Nabi, lawan hukum, lawan syariat, aneh sumber air untuk kamu. Apa dia? Aniyah, panas, mendidih, menggelegak. Tu hak bahagian dahaga. Hak bahagian lapak pula, laisa lahum ta'amun illa min dharir. Dan mereka tidak akan memperolehi makanan illa min dharir, kecuali daripada jenis pohon yang berduri. Makanan pula jenis pohon yang berduri. Kalimah dharir asal ni, dia rumpai lauk yang mentah. Rumpai lauk mentah. Ada jenis pokok berduri, di sisi orang Arab dikenali sebagai pokok syibrik. Pokok syibrik ni bukan setakat berduri, bahkan beracun. Manusia pun tak masuk dekat, binatang-binatang lain pun tak masuk dekat, kecuali hanya geng-geng unta saja yang makan. Sebab mulut unta, bibir unta ni dia tebal sikit. Nak apa benda tu kalau nisbah atas dunia. Ada satu lagi jenis yang Allah sebut tentang pohon zakum dalam surah Ad-Dukhan. Inna syajarata zakum ta'amul azim kal muhli yukhli fil butun kagaliil hamim. Pohon yang berduri. La yusminu wa la yugni min ju'. Minuman dan makanan ini tidak akan pernah menggemukkan mereka dan tidak akan pernah menghilangkan lapar dan dahaga mereka. Mereka rasa dahaga, bagi minum ayak tu pun tak hilang dahaga. Rasa lapar, bagi makanan pun tak hilang rasa lapar, tak gemuk, tak sihat dan sebagainya. Ini bentuk hukuman yang Allah akan kenakan kepada manusia yang bermasalah seperti ini. Tapi kembali kepada surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, kenapa Allah nak menceritakan tentang tiga kaum? Dalam yang ayat kita nak baca ni, Allah nak cerita kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, dan yang ketiga Fir'aun. Okey, apa hubungan semua ini? Kerana manusia yang berperangai cinta dunia, dia tak ingat, dia tak fikir pasal akhirat dia. Dalam surah sebelumnya tadi, Al-Ghasyiyah, Allah cerita habuan mereka di akhirat kelak. Tapi cerita pasal azab dalam neraka pun, manusia ni sebab neraka dengan syurga sifat dia sama. Jauh ke dekat? Jauh. Hanya informasi, hanya ilmu, hanya maklumat saja kita ada. Tapi sebabkan benda tu jauh, tak rasa lagi, tak terkesan lagi, manusia terus leka dan lalai dengan kehidupan mereka. Tahu dah benda tu, tapi leka dan lalai. Contoh mudah. Bukan kata cinta dunia saja yang menyebabkan manusia leka dan lalai. Ambil contoh perbuatan-perbuatan yang diistilahkan berdosa dalam agama. Kita ambil hadis yang ringkas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Ar-rashi, orang yang memberi rasuah. Wal murtashi, orang yang menerima rasuah. Finnar, dua-dua dalam neraka.
Kalau bacakan secara ringkas hadis ni pada budak darjah 1 pun dia faham, budak darjah 6 pun faham, kita lagi-lagilah faham. Sebab dia ringkas dan simple. Siapa yang bagi rasuah, siapa yang terima rasuah, dua-dua dalam neraka. Saya kira sesiapa pun yang melakukan rasuah di luar sana, dia pemberi baik, dia penerima baik, tentu dia pernah mendengar hadis tadi. Dan hukuman yang Allah bakal berikan kepada dua bentuk pelaku yang berkaitan dengan rasuah tadi, walaupun dah baca, walaupun dah faham, walaupun jelas hukum, walaupun jelas azab Allah di akhirat, masih ada dah orang yang bagi dan terima rasuah di luar sana hari ini. Why masih berlaku? Sudah jelas pernyataan hadis tadi. Sebab apa? Sebab ghuyibat anna. Benda hak jenis neraka, benda hak jenis azab ni, benda tu terhalang, terhijab. Kita berasa kita buat tu, ay, lambat lagi nak mati, lambat lagi nak masuk dalam kubur, lambat lagi nak bangkit di mahsyar, lambat lagi nak bertemu di Allah. Itu cerita lain. Duk berasa jauh, terhalang, terhijab, lambat, hatulah duk buat pun. Bahkan lebih daripada tu, kita tahu dosa mencuri apa dia, tapi berlaku juga orang nak mencuri, tak tahu ke hukum dia? Tahu. Orang minum arak pun tahu hukum dia minum arak. Orang berzina pun tahu hukum dia berzina. Tapi sebab benda tadi yang menghijab mereka, sehingga mereka lalai daripada azab-azab Allah di akhirat besok. Tapi ayat ni memberikan jawapan yang cukup mengesankan kita, kerana ayat ni bercerita tentang tiga kaum yang Allah tak tunggu azab mereka di akhirat besok. Tiga kaum yang Allah nak cerita ni, Allah azab mereka atas perbuatan mereka waktu duduk atas dunia lagi. Ni peringatan yang cukup memberi kesan kepada orang hak jenis tak layan, tak laku sifat hak nombor dua tadi. Hak jenis nak tunggu, lambat lagi mati, lambat lagi dalam kubur, nak tunggu anu. Dah. Hak tu ada satu pattern Allah bagi. Ni Allah nak bagi satu pattern lagi, dia tak tunggu azab. Orang yang buat benda-benda lawan dia, lawan Nabi, lawan agama ni, nak tunggu azab di akhirat. Aku azab mereka waktu keberadaan mereka atas dunia lagi. Jadi kamu pun kena peringat sekalilah. Tak payah nak tunggu dalam kubur, tak payah nak tunggu akhirat. Berkemungkinan kalau Allah nak mengazab kita, dia boleh buat benda yang sama waktu kita hidup atas dunia lagi. Jadi contoh pun Allah marilah ni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat, memerhatikan bagaimanakah Tuhanmu telah memperlakukan kepada kaum 'Ad? Kaum 'Ad tu kaum Nabi. Nabi apa? Nabi Hud. 'Ad tu kaum Nabi Hud. 'Ad ni ialah nama nenek moyang mereka. 'Ad tu sendiri, 'Ad tu bukan hidup pada zaman Nabi Hud. Ad tu lebih tua lagi, lebih berzaman daripada mereka. Hak hidup sekali dengan Nabi Hud tu ialah anak-anak cucu kaum Ad. Okey. Kalau kita nak ambil sejarah Nabi Hud, Nabi Hud ni dalam tertib susunan rasul-rasul, dia adalah rasul yang keberapa? Keempat. Adam, Idris, Nuh, Hud. Jadi kalau kita nak tengok salah-silah dia, sebagaimana yang disebut dalam sejarah Atlas para Nabi dan Rasul, Hud bin Abdullah, Abdullah bin Rabah, Rabah bin Al-Khulud, Al-Khulud bin An. Okay. Hud bin Abdullah, Abdullah bin Rabah, Rabah bin Al-Khulud, Al-Khulud bin An. Ni bau An betul ni, tuan badan ni. Jadi kalau hak ni nak kata apa dah? Hak ni ni Ad, hak ni anak, hak ni cucu, hak ni cicit. Kalau Pinang dia panggil apa lepas cicit? Kalau Kelantan dia panggil ciak. Ciak lah. Maksudnya hak sebenarnya hidup sezaman dengan Nabi Hud tu bukan Ad tu.
Sebab tu disebut kaum Ad, maksudnya cucu cicit Ciat yang mewakili Ad ni. Itu hidup sezaman dengan Nabi Hud. Lepas Ad, Aush, Ox. Lepas tu Iram, Iram tu anak kepada Sam. Sam anak kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Hud ni, kalau kita ambil rata-rata dalam Al-Quran ni, Allah sebut nama Nabi Hud sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Nama Nabi Hud disebut. Dan diperkirakan anggaran, anggaran umur Nabi Hud mencapai 130 tahun. Anggaran hidup dia 2450 sebelum Masihi sampai 2320 sebelum Masihi. Jadi 2450 tolak 2320, 130 tahun. Okey. Di mana tempat dia? Tempat Nabi Hud dan kaum Ad ni ialah Allah letak nama tempat tu dalam salah satu surah Al-Quran. Cari surah Al-Quran nama Suratul Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Itulah tempat kaum Ad bersama dengan Nabi dan Rasul mereka Hud. Di mana Al-Ahqaf ni? Di antara Yaman dengan Oman. Yaman dengan Oman di tanah Hadramaut. Sebab itulah kubur Nabi Hud ada di Yaman. Okey, itu Ahqaf. Duduk di selatan Mekah. Okey. Dalam ayat ni Allah guna kalimah taro. Taro. Taro ni root word, kata dasar dia ialah ra'a. Apa maksud ra'a dalam bahasa Arab? Ra'a, melihat. Dalam Quran juga ada kalimah lain dengan makna melihat. Nazara. Nazara melihat, ra'a melihat. Selalu nazara ni Allah cerita dulu depan, cerita apa-apa, di belakang tu datang ayat afala yanzurun. Tidakkah engkau melihat? Baik. Apa beza nazara dengan ra'a? Nazara ialah kita melihat secara terus, secara langsung satu-satu benda depan mata kita. Ni saya tengok botol, nazara. Saya tengok mikrofon, nazara. Saya tengok Quran, nazara. Terus secara langsung, secara direct depan mata kita. Apa beza dengan ra'a? Kalimah tara yang digunakan. Kalau ra'a atau tara, nazara tadi sudah mencakupi masuk dalam kalimah ra'a tadi. Tengok dengan mata plus memahami dengan akal, jiwa dan perasaan. Tengok-tengok, lepas tu kena faham dengan akal, jiwa dan perasaan. Dia adalah perbuatan hati, bukan perbuatan fizikal. Contoh, saya nak mengajar tuan-tuan tentang sejarah. Saya nak cerita sejarah ni malam ni. Saya pun start cerita bla 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 bla, A sampai Z, alif sampai ya, habis 30 minit, habis setengah jam. Tiba-tiba tu imam duduk depan, habis 30 minit dia angkat tangan. Ah, ustaz, cukup cukup cukup. Saya nampak dah. Saya nampak dah apa yang ustaz nak habar kat saya. Baik, dia angkat tangan, dia habar apa tadi? Saya nampak dah apa yang ustaz nak habar. Saya sendiri hak duk bercakap, saya pun tak nampak suara saya hak keluar ni. Suara saya keluar ni, saya nampak tak? Saya tak nampak. Tiba-tiba saya bercakap, dia angkat tangan, stop stop, berhenti ustaz, saya nampak dah apa yang ustaz nak habar. Sebenarnya dia angkat tangan habar, saya nampak, dia nampak apa sebenarnya? Dia nampak apa? Dia bukan nampak apa-apa, tapi dia guna perkataan nampak untuk menjelaskan dia sebenarnya faham. Dia tak guna perkataan saya faham, saya jelas. Tapi dia kata, oh, tak apa ustaz, saya nampak dah. Dia guna perkataan nampak tu untuk menjelaskan bahawa dia memahami dan dia jelas tentang perkara yang saya bagi penerangan tadi. Sama juga dengan kalimah ini. Allah nak suruh tengok dan fikir. Kenapa tengok?
Kenapa tengok sedangkan yang berlaku ni, bukan kata kita jauh, zaman Nabi Muhammad dengan musyrikin Mekah pun agak-agak berapa ribu tahun nak sampai kepada Nabi Hud tu. Kita lagi-lagi lah jauh lagi, dah dengan Nabi Muhammad pun 1400 lebih, nak tambah 2000 lebih lagi. Tapi di sini Allah suruh tengok dan faham, kerana bumi Al-Ahqaf ini adalah salah satu jaluran perjalanan, perniagaan dan perdagangan kaum musyrikin Mekah. لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Allah cerita antara kelebihan dan keistimewaan orang-orang Quraisy. Mereka melakukan perjalanan رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, musim panas, musim sejuk. Mereka pergi ke mana? Berdagang dan berniaga. Musim panas mereka menuju ke utara, ke atas bumi Syam. Musim sejuk mereka menuju ke bawah, ke selatan bumi Yaman. Waktu kamu berniaga ke Yaman, antara jalur jalan perdagangan kamu, kamu melewati Al-Ahqaf. Jadi kamu boleh tengok tempat yang mana, tempat itulah Allah mengazab kaum Ad dulu. Jadi kamu boleh tengok tempat satu dan kamu guna plus tadi. Fahamkan dalam otak kamu, akal kamu, jiwa, hati dan perasaan, kenapa dulu mereka diazab oleh Allah. Simple, sebab kamu buat benda yang sama seperti mereka. Umat yang paling awal melakukan penyembahan berhala sebelum mereka, umat Nabi Allah Nuh. Dalam surah Nuh, Allah sebut 5 berhala mereka: Wad, Suwa, Ya'ub, Ya'us, Nas. Mereka mensyirikkan Allah pada zaman mereka. Tambah bila Nabi Nuh berdakwah, bagi nasihat, bagi ceramah pada mereka, mereka lawan, mereka tentang, kata macam-macam dekat Nabi Nuh. Ringkas cerita, Allah datangkan musibah dan ujian dia berupa banjir besar. Habis. Marilah umat Nabi Hud. Umat Nabi Hud Allah dah sentuh dalam surah Al-A'raf ayat 69. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basthah. Dan ingatlah ketika mana kami telah menjadikan kamu khalifah, pengganti-pengganti yang terpilih, min ba'di qaumi Nuh, selepas kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wa zadakum fil khalqi basthah, dan kami lebihkan kepada kamu kekuatan pada tubuh badan dan perwatakan yang menarik. Tubuh kamu lagi besar, tubuh kamu lagi kuat, tubuh kamu lagi tough daripada umat Nabi Nuh. Dan kamu diberikan perwatakan yang menarik, kulit yang halus, licin dan sebagainya. Tu Allah bagi kepada kaum Nabi Allah Hud alaihi salam. Tapi mereka tetap melakukan benda yang sama. Apa dia? Penyembahan berhala. Tak boleh ke musibah sebelum ni dijadikan iktibar dan pelajaran? Allah hukum tu sebab kita buat syirik pada Allah, lawan Nabi dia Nuh. Pasal apa nak buat lagi benda yang sama? Tu katanya benda tu tu hak boleh tengok tu. Bukan syurga, bukan neraka, tapi manusia lalai ke tak lalai? Tak, maksud saya tadi kita tu, oh jauh lagi syurga, jauh lagi azab kubur. Ni hak umat Nabi Nuh duk terima tu, hak kamu boleh tengok. Kamu boleh tengok benda tu Allah hukum atas dunia, patut stop dah lah. Kalau aku buat benda yang sama, berkemungkinan azab Allah datang lagi bagi pelaku yang melakukan dosa yang sama. Tapi kenapa sembah berhala lagi? Tak serik ke? Tak insaf ke? Lalai tu. Lalai tu. Ada 4 berhala besar zaman Nabi Hud. Ada nama Soda, ada nama Somud, ada nama Al-Hattar, ada nama Al-Habar. Yang dominannya Somud dengan Al-Hattar. Sembah berhala.
Bila kata sembah berhala, telah berlaku pelampauan batas terhadap Allah, mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Jadi inilah sifat Allah dengan rahmah, dengan kasih sayang, dia tak mau umat dia, hamba dia terus tersesat jalan. Jadi caranya, tak boleh ni, kalau abaikan, biarkan, lagi terpeleok, lagi sesat, lagi terselewing. Diutuskan dari kalangan mereka sendiri. Siapa? Nabi Allah Hud alaihi salam. Bagi nasihat, bagi ceramah, perbetulkan mereka, peringat mereka kepada azab Allah. Makan ke tak makan? Makan ke tak makan? Nasihat? Tak makan, sama saja. Terus dengan penyembahan berhala, terus juga dengan penentangan terhadap Nabi Hud. Kamu hari ini musyrikin Mekah, buat tak benda sama dengan mereka buat? Nabi, zaman Nabi, musyrikin Mekah, buat tak sama macam mereka buat? Apa dia? Sembah berhala tu lah. Kamu hari ini duk sembah berhala ke? Duk mengesakan Allah, duk sembah berhala, padahal berulang-ulang kali azab Allah tertimpa dan turun kepada orang yang mensyirikkan Allah. Mari zaman Nabi Muhammad pun, ada lagi. Jadi nampak dah situ dah. Nampak di situ manusia ni tak serik, manusia ni tak insaf-insaf. Duk buat lagi. Kalau kira zaman Nabi Muhammad tahun 8 Hijrah berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi cantas habis-habis, Nabi rilis habis-habis 360 patung berhala di sekitar Masjidil Haram. Ini hak bukan duduk dalam candi ni, bukan duduk dalam wat ni, bukan duduk dalam kuil ni, duduk dalam Masjidil Haram. 360 cantas patuk lepas pada pembukaan kota Mekah, tak ada lawan nak sembah berhala. Mari zaman kita, ada lagi tak? Nabi Nuh ada 5 ekor. Nabi Hud ada 4 ekor, 5 ekor, 10 ekor, 360. Mari zaman kita tinggal seekor lah. Satu-satu tempat pun dah beratus, kalilah hak ratus tu. Malaysia saja berapa, dunia berapa ada. Habis ke dah? Tak habis. Penyembahan berhala, penyembahan kepada idola ni masih terus berlaku dan berlangsung. Hak berhala, cara berhala. Hak zaman moden dia mengidolakan benda yang sama kepada selebriti, kepada artis, kepada orang-orang yang dia agung dan puja-puja. Tu bentuk moden. Tak habis. Jadi kamu dok buat benda sama, kami datangkan Muhammad nak peringatlah kepada kamu. Okey. Iramazatil imad. Isyak dah kita ni. Nak berhenti ke? Go on. Tak apa. Aku habis halang-halang ayat. Iram. Iram. Tengok tak salah silah tadi? Iram. Hud bin Abdullah, Abdullah bin Rabah, Rabah bin Al-Khulud, Khulud bin Ad, Ad bin Aush, Aush bin Iram, Iram bin Sam. Siapa Iram tu? Cicit Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi pandangan pertama, dia ada tiga. Iram ni dikatakan induk kepada keluarga mereka. Iram induk kepada keluarga mereka. Pendapat yang kedua, Iram ni ialah pemula dan pengasas kepada ketamadunan, kemajuan teknologi dan pembinaan mereka. Orang kata mula-mula membangunkan teknologi, pembinaan bangunan yang besar dan tinggi ialah Iram. Dan ramai ulama-ulama tafsir memilih pandangan yang ketiga, Iram tu ialah nama bandar, nama kota mereka. Dan saya tidak menolak kemungkinan, atas dasar kemungkinan, walaupun Iram tu nama kota, berkemungkinan Iram tu diambil nama nenek moyang tu mereka juga, letak nama kota ataupun bandar mereka. Biasalah kita hari ni, nama sekolah saja-saja nama orang kan? Padahal bukan kawan tu pun buat sekolah, mungkin dia ada jasa di tempat tu, mengingati jasa dia yang besar, ada apa-apa awak letak nama dia sekolah Syekh Abdullah Fahim. Dia je tak ada lama dah sekolah, baru buat je, letak nama dia.
jalan pun letak nama jalan Lokyu lah, jalan tu, jalan ni, persiaran pun letak nama orang. Bahkan lorong pun, lorong Cikgu Abu. Orang pergi tanya, siapa dia Cikgu Abu ni? Weh, Cikgu Abu ni tak ada lama dah. Lorong je nama dia, ha, biasa tu. Tak menolak kemungkinan Iram ni ialah nama induk mereka yang juga masih lagi ada penisbahan dengan pendapat yang kedua sebagai pemula pembangunan kepada kemajuan mereka, dan mereka meletakkan Iram ni sebagai nama bandar, nama tempat yang diduduki oleh mereka. Apa sifat bandar Iram ni? Zatil Imad. Mereka mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, tiang-tiang yang kukuh, tiang-tiang yang besar. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana tidak pernah ada binaan yang seumpama dengannya fil bilad, di lain-lain tempat, lain-lain negeri sebelumnya. Ayat ini seolah-olah jadi benchmark, penanda aras bahawa kemajuan yang Allah bagi pada mereka ni tidak pernah dikecapi dan dialami oleh umat-umat sebelum mereka. Bukan orang lain tak ada rumah sebelum ni, bukan orang lain tak ada bangunan sebelum ni, tapi tahap bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan yang besar dengan tiang-tiang yang hebat tu tak pernah ada lagi sebelum zaman mereka. Allah bagi kelebihan dan kepakaran buat macam tu tu pada zaman depa. Okey. Ayat ni juga adalah merupakan sindiran sinis kepada siapa? Golongan dan kaum yang sedang menentang Nabi Muhammad pada ketika itu. Siapa? Musyrikin Mekah lah. Kalau dulu, bukan nak kata bagusnya lawan Nabi, lawan Rasul, lawan Tuhan tu, kalau nisbah umat terdahulu iaitu kaum Ad, kalau mereka nak sombong, nak lawan Nabi, nak tentang Rasul, padanlah Allah bagi pada mereka tubuh yang besar, mereka jadi sombong. Tubuh yang kasar, tubuh yang tough, kepakaran pula boleh buat bangunan yang hebat-hebat, tiang besar-besar, tiang kukuh lagi tinggi. Hang pula haduk lawan aku zaman sekarang ni, apa yang ada? Nak suruh bagi terasa sikit. Kalau dulu tubuh besar-besar, hang sekarang besar mana? Nak lawan Tuhan, nak syirikkan Tuhan, nak lawan aku, Nabi dan Rasul terakhir yang diutuskan oleh dia. Tubuh hang besar mana nak banding dengan kaum Ad dulu? Ya, besar mana? Eh, kalau orang ada hati, jiwa, terasa dah tu, kena buah macam tu dah. Lepas tu kepakaran pula boleh buat bangunan besar-besar, hebat-hebat. Hang sekarang haduk hidup ni, berapa bangunan dah duk naik di Mekah tu? Orang-orang di Mekah, Arab Badui tinggal macam mana? Dalam dalam kemah, pancang kayu, bubuh kemah saja. Tu je hang ada pun. Kalau hak hebat sikit, rumah pun dibuat daripada tanah. Tanah liat, ada hati nak mensyirikkan Allah, nak lawan Allah, nak lawan Nabi dan Rasul yang nama Muhammad. Oh, kalau kita terasa dah. Tapi jenis kalau hati bebal macam Abu Jahal, Abu Lahab, kata apa pun dia tak jadi. Okey, tu yang pertama. Jadi akibat pelanggaran kepada hukum hakam daripada Allah, lawan Nabi dan Rasul, mensyirikkan Allah, maka Allah menghukum dan mengazab mereka. Berupa apa? Apakah azab yang Allah kenakan kepada kaum Ad? Datang angin ribut, angin taufan yang kuat, disertai dengan, ya bukan rasa dia panggil apa, rasa lah kot, sifat dia tu sejuk yang amat sangat. Sejuk yang amat sangat. Angin tu mari kuat, tak sifat angin tu sejuk yang amat sangat sehingga mencekam rasa pada kulit-kulit mereka. Sebab mereka dah sombong pun tubuh mereka kuat, kulit mereka tahan. Ha, jadi Allah uji mereka. Jadi tu adalah hukuman tahap yang kedua. Sebenarnya kalau kita telusuri dengan benar kisah kaum Ad ni, Allah hukum mereka dua tahapan.
Tahapan yang pertama, selain daripada benda tu, Allah bagi penghidupan mereka ni, pertanian mereka subur, tanah mereka subur, jadi bumi mereka makmur. Jadi tahapan pertama, Allah jadikan musim kemarau. Air kurang, tanaman tak menjadi, buah tak berapa nak keluar. Jadi bila lagu tu, biasanya untuk mereka minta, berdoa atau memohon nak suruh kalih kemarau ni, mereka pergi jumpa siapa? Pergi cari berhala tu lah. Pergi berhala Samud, pergi berhala Hattar. Mohon macam-macam supaya keadaan tu berubah. Jadi macam dulu, elok, subur, hujan turun, nidak dah. Mari Nabi Allah Hud peringatkan, ni bukan sekadar cuaca, ni bukan sekadar kemarau, tapi inilah azab daripada Allah. Allah bagi macam ni dulu supaya kamu bertaubat, ada lagi peluang hidup. Hak kamu duk lalu ni jalan yang salah. Kalau kamu nak mohon, nak minta tukar cuaca ke, bagi elok tanaman ke, pada Allah, bukan depan patung-patung ni. Jadi mereka menyindir, memperolok-olokkan Nabi Hud. Kemudian datanglah azab tahap yang kedua. Allah datangkan apa dulu? Awan yang gelap dan hitam. Ni nak habat orang kafir ni, hak mari tu azab, tapi dia berasa lagu lain. Sebab tadi dia baru berdoa nak suruh hujan turun sebab kemarau. Ha, tengok tu. Kami baru je berdoa depan berhala, apa jadi? Mari dah awan hitam nak turun hujan. Dia duk berasa tu nak turun hujan. Sedangkan tu adalah azab daripada Allah. Maka datanglah azab Allah dalam bentuk angin. Dan rasa dia amat sejuk. Putak mereka putak-putak, angin putak, naik ke satu tahap. Allah hempakkan mereka balik ke bumi. Bayangkan, dengan ketinggian tertentu hempak balik. Dan azab ni ada riwayat menyebut berlaku 8 hari 7 malam. Tak terkecuali ternakan mereka, anak pinak mereka, rumah bangunan mereka habis. Itulah azab Allah pada mereka. Dan ada satu, dia macam majalah Perancis yang buat kajian, dia hantar seorang pi buat kajian tempat Allah mengazab kaum Ad tu. Saya tak pasti awal 80-an ke, tapi 90-an tak rasa. Kita katalah awal 80-an. Nanti saya cek balik untuk kepastian. Rasa 80-an. Jadi masa dia pi cek tu pun, padang pasir hak kata tempat dia azab tu, masa tu dah tinggal 12 meter tinggi dia. 12 meter ni tinggi mana? Lebih kurang 12 meter. Maksudnya tu hak tahun 85. Mungkin hak awal-awal kena azab dulu tinggi lagi lah. Biasanya pada pasir ni kan, bila mari angin lagi susut, lagi kurang, lagi susut, lagi kurang. Tapi hak dia picit tahun 80-an tu masih setinggi 12 meter. Dan begitu juga ada satelit daripada NASA, dia teropong tempat tu. Dan didapati ada dua sungai, dua aliran sungai yang sudah kering. Mungkin tanah tempat tu subur dulu. Tapi bila Allah azab kaum ni, cuaca tu bertukar drastik 360 jadi padang pasir. Jadi padang jarak, padang terkubur. Nah, itulah bumi Aqaf, tempat tinggal kaum Ad bersama Nabi mereka. Habis satu. Yang kedua, wasamud allazina jabu sakhra bil wad. Kaum yang kedua, wasamud. Samud kaum Nabi Saleh. Lepas Hud, kaum Saleh terus. Allazina jabu as-sakhra bil wad. Yang mana mereka ni boleh memotong batu-batu yang besar. Sakhra ni batu besar, batu bukit. Kalau Al-Hajar, batu yang kita boleh kutip tu, awak melontar tu, yang kecil-kecil tu kita panggil Al-Hajar. Kalau Sakhra, batu besar. Bilwat. Di sini Allah cerita dua benda. Pertama, kepakaran mereka boleh potong, boleh tepuk bukit, buat binaan di dalamnya. Bilwat. Apa dia? Wat
wadi. Wadi melambangkan tanah yang subur, lembah yang subur, ada sumber dan punca air. Lebih kurang sama Allah bagi kepada kaum Ad. Bumi yang subur, pertanian yang subur, buah-buahan, sumber makanan yang banyak, ada kepakaran. Baik. Samud ialah kaum Nabi Saleh. Sama macam Hud tadi, Samud duduk depan tu. Kalau salah silah Nabi Saleh ni, Saleh bin Ubaid. Saleh bin Ubaid, Ubaid bin Asif, Asif bin Masah. Dalam atlas para Nabi dan Rasul, Asif bin Masah. Dalam tafsir Imam Qurtubi, Asif bin Kashih. Kaf, Alif, Shin, Ha, Kashih. Tak kira lah Masih atau Kashih. Yang kelima, kembali bin Ubaid bin Hazir bin Samud. Ini tujuh generasi baru sampai Samud. Maksudnya, yang hidup sekali dengan Nabi Saleh tu, anak cucu cicit Samud tu lah. Samud bin Amir, Amir bin Irom. Balik pada Irom. Maksudnya, laluan mereka tetap kepada Irom bin Sam bin Nuh. Jadi, siapa adik-beradik Ad, siapa adik-beradik Samud? Sama dengan Tosam, sama dengan Jadis. Ingat balik formula dia. Sembilan, Arab Al-Arabah. Sembilan keturunan, Arab asli, Arab tulen, hak asal kan? Ad, Samud, Amim, Amin, Tosam, Jadis, Imlik, Jurhum, Ula, Wabar. Ada sembilan semua. Ni Arab asli ni. Termasuk Ad dengan Samud. Baik. Kepakaran mereka tepuk bukit. Allah cerita dalam Quran, Surah Al-A'raf 74. Tattakhizuna min suhuliha kusuran wa tanhitunal jibala buyuta. Mereka mendirikan istana-istana di atas tanah-tanah yang datar, dan mereka memahat bukit-bukit untuk dijadikan rumah dan kediaman mereka. Hebat mereka, hak di tanah datar tu, istana-istana tu adalah riwayat menyebut rumah musim panas mereka. Hak mereka tepuk dalam bukit tu, rumah musim sejuk mereka. Oh, hebat ni, ada jenis dua rumah, musim sejuk duduk sini, musim panas duduk sini. Nak banding pula dengan musyrikin Mekah lawan Nabi, hang berapa biji rumah ada nak lawan Nabi Muhammad? Duduk dalam kemah pun nak lawan Nabi Muhammad. Bukit-bukit di Mekah, berapa biji bukit dah hang tepuk macam kaum Samud tu. Mereka boleh pahat, mereka boleh tepuk, mereka boleh drill dengan kekuatan fizikal. Kamu Gua Hira duduk lagu tu tak berubah. Gua Sur duduk lagu tu tak berubah. Bukit lain pun tak berubah apa. Jadi nak action apa? Nak action apa? Dia nak habak, hak dulu tubuh besar, teknologi macam-macam, kecanggihan macam-macam pun, Allah boleh azab mereka. Apatah lagi kamu hak hidup zaman Nabi Muhammad nak lawan Nabi, lagilah aku boleh azab. Jadi kalau hak ada hati, jiwa dan perasaan, fahamlah tu. Allah nak tunjuk dah ni. Hak mereka hak mengagungkan keduniaan mereka dulu, tak ke mana. Dunia ya, mereka hebat. Samud, kamu boleh tengok di mana laluan perjalanan kamu. Kamu pergi ke Syam, kamu nak pergi ke Syam, di situlah ada tempat kaum Samud diazab Allah. Di mana nama surah dalam Quran juga, cari surah Al-Hijr. Al-Hijr tu ialah tempat Nabi Allah Saleh kaum Samud, disebut Madain Saleh, sempadan Madinah dan Syria. Bahkan Rasulullah sendiri dengan para sahabat pernah melewati kawasan tu waktu menuju satu peperangan dengan tentera Rom, iaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk dulu nak pergi perang dengan Rom, Rasulullah lalu dan singgah tempat tu. Rasulullah kenakan kain di atas kepala. Rasulullah minta sahabat mempercepatkan perjalanan sebab Rasulullah tak mau singgah di tempat yang pernah diazab oleh Allah. Takut azab tu akan terkena kepada umat.
Ada banyaklah versi riwayat tu. Ada sempat singgah, mereka ambil air, bubuh kat gandum, baru nak buat roti tu. Rasulullah tanya, ambil air ni kat mana? Ambil air daripada sumur-sumur tu. Rupanya sumur tu diguna oleh kaum Samud dulu. Jadi Rasulullah suruh buang tu, bagi hak ulidah tu kat unta-unta makan. Pi ambil hak satu lagi, hak tempat unta Nabi Saleh minum. Nah, beringat tu ada kaitan juga dengan kaum Samud. Hebat tak kaum Samud? Hebat kaum Nabi Saleh. Tapi sifat mereka ni sama, syirikkan Allah, sembah berhala. Kemudian bila mari Nabi Saleh, tak percaya kat Nabi Saleh. Bila tak percaya kat Nabi Saleh, mana bukti kamu Nabi, kamu Rasul, minta mukjizat? Jadi mukjizat Nabi Saleh yang terkenal apa dia? Naqatallahi wa suqiyaha. Naqatallah, unta. Unta. Mereka minta mukjizat keluar unta dari celah celah batu, celah bukit. Unta tu pula bukan sekadar unta. Kami nak jantina unta tu apa dia? Betina. Unta betina. Bukan sekadar unta betina. Sifat unta betina tu dah hamil, dah mengandung 10 bulan. Oh, dia tambah lagi nak suruh payah. Ngandung dah 10 bulan. Sifat dia berbulu merah, menunjukkan unta yang mahal, berharga. Lokasi keluar unta depa yang tentukan. Bukit ni tak mau, tak mau. Batu ni tak mau. Batu ni. Dia nak suruh apa? Nak suruh payah. Jiwa dan perasaan sebenarnya nak tolak dah. Jadi sebab nak tolak ni, kita kena bagi hak payah, plus payah, plus payah, biar tak jadi. Ringkas cerita, keluar sungguh. Betina sungguh, mengandung 10 bulan sungguh, unta berbulu merah sungguh, lokasi mereka tentukan. Tak ada alasan, sudah keluar sungguh. Kita dah tolak lagu mana lagi? Tambah-tambah peringatan. Satu hari unta ni minum, satu hari, hari kamu. Hari ketiga, hari dia, hari keempat, hari kamu. Gile-gile. Gile-gile. Jangan kacau dia, lagi-lagi jangan bunuh dia. Hak tak puas hati ni duk cari jalan lagu mana. Dan akhirnya mari salah satu jalan, bila orang awam buat pengaduan. Hari hak unta tu minum, sebab mereka pun ada binatang ternak. Jadi hari unta tu minum, binatang-binatang ternak mereka nak pi minum dekat sumber air tu, tengok unta tu ada, takut lari dekat unta tu. Jadi segala AJK, pengurusi majlis bandaraya pada masa tu, tu contoh saja nak suruh senang faham. Tak boleh jadi ni. Kita pun ada binatang ternak, ada lembu kambing. Kambing kita nak pi minum, takut kat kawan tu lari. Tak boleh jadi lagu ni. Dah ada komen, dah ada aduan, okey dah, ada menentang selama ni. Akhir sekali kesepakatan mereka buat, alang-alang menyusahkan kita adanya unta ni, kita pakat bunuh. Bunuh. Mereka minta, bila mereka tak ada dalil, tak ada alasan, mereka bunuh. Akhirnya 9 orang, Allah cerita kan. 9 orang. Bakanat fil madinati tis'atu rahtin. Bunuh unta tu. Jadi sebelum nak bunuh tu, dia ada sifat internal dengan eksternal. Internal dalaman tu yang memang ada niat dan perasaan nak bunuh dan hapuskan mukjizat tu. Kadang-kadang kita nak buat satu benda jahat ni, dia ada 50-50 sebab ancaman tu. Jangan kamu buat apa-apa, jangan menyusahkan dia, jangan bunuh dia, ada lagi perasaan tu. Tapi mari pula hak eksternal. Hak eksternal ni macam mana? Makcik tua yang hidup di kalangan mereka. Makcik ada ramai anak perempuan cantik-cantik. Jadi siapa yang boleh bunuh unta tu, hak paling cantik tu, jadi bini dia, jadi milik dia. Dia mari jenis manusia macam ni. Hak orang teragak-agak, hak orang waswas, hak orang 50, dia mari buat cerita lagu ni. Semangat lagi lah kawan tu. Tambah pula janda kaya. Asalnya riwayat ada menyebut suami dia tu beriman dengan Nabi Saleh. Dia tak mau beriman. Jadi bila berpisah hidup, suami dia tinggalkan harta yang banyak. Jadi dia jadi janda kaya yang memiliki harta suami dia.
Dia pun tawarkan diri dia. Siapa berani bunuh unta tu, aku janda kaya yang cantik, hak dia, harta aku hak dia. Hak teragak-agak pun jadi semangat balik. Akhirnya unta tu dibunuh. Ada riwayat sebut siapa pembunuh dia tu, Qadar Ibnu Salif. Lepas tu anak dia sempat melarikan diri naik atas puncak bukit. Ada riwayat juga menyebut anak dia ni dan mengeluh tiga kali. Mengeluh tiga kali sebelum juga dibunuh. Mungkin suara kita tak reti lah. Mengeluh tiga kali. Jadi kemudian dibunuh bersama ibu dia. Sebab tu ada setengahnya menyebut sebab unta tu mengeluh tiga kali, maka sebab itulah Nabi Saleh bagi tahu kepada mereka, tamattu fi darikum salasata ayyam. Bersukarialah, berpestalah, gelak-gelaklah kamu di rumah masing-masing dalam tempoh tiga hari. Lepas tu akan datang azab dan hukuman daripada Allah. Mereka buat kerja tu malam Rabu. Pagi Khamis, muka mereka bertukar jadi kuning. Hari pertama, muka mereka berubah jadi kuning. Hari kedua, Jumaat, muka mereka berubah menjadi merah. Hari ketiga, hari Sabtu, muka berubah jadi hitam. Pagi Ahad, selepas matahari naik, mereka sedang menunggu azab daripada Allah. Apa azab Allah? Berupa petir, kilat, sabung menyabung, kemudian diikuti dengan gempa bumi yang dahsyat. Habis. Habis di mana Nabi Saleh dengan kaum dia? Nabi Saleh dengan kaum dia, hari terakhir malam tu mereka dah keluar. Mereka dah keluar. Sebelum tu, 9 orang tu nak pergi bunuh Nabi Saleh malam tu juga. Mereka lepas habis bunuh unta tu, alang-alang kita bunuh unta, Saleh duk hidup lagi. Kena dengar ceramah dia lagi. Kena dengar dia duk beletek kat kita lagi. Alang-alang, mujizat dia pun kita hapus, dia dengan keluarga dia pun kita settle. Malam tu bila mereka pi tak dan sampai rumah Nabi Saleh, Allah menghujankan mereka dengan batu-batu daripada langit. Mampus habis. Awal lagi. Lepas tu hak baki tu, hak tiga hari itulah. Tu hukuman Allah kepada kaum Samud. Kamu orang musyrikin Mekah, tengok. Allah bagi waktu hidup, bumi subur, kepakaran hebat. Tapi ke mana akhirnya mereka? Atas dunia Allah azab. Jadi kamu pun kena beringat. Terakhir, wa fir'aun nazil autad. Oh, Fir'aun tak ketinggalan. Fir'aun yang mempunyai autad, fasak-fasak. Fasak-fasak, tahu fasak? Macam orang tua dulu, kalau dia nak tambak kambing, tambak lembu, dia ada, kalau Kelantan dia sebut pelunggul. Buat roda kayu tu, ada setengah orang pancang dengan besi. Sekarang sini dia panggil apa? Panggil pancang lah kotua. Pasal. Dan kalau kita belajar, ni luar sikit. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, dia ada perbahasan tentang jenis-jenis level-level wali-wali Allah. Ada wali nama Ghaus, ada wali nama Kutub, ada salah satu wali tu, wali autak. Sama seperti kalimah ni, zil autak. Wali autak ni dikatakan wali yang menjaga empat penjuru alam ikut perbahasan tasawuf lah. Hak jaga utara, selatan, timur, barat. Jadi autak ni sendiri ada tiga perbahasan tafsir. Pertama, merujuk kepada tentera yang dipunyai oleh Fir'aun. Jadi pendapat pertama ni merujuk dan menjurus kepada Fir'aun mempunyai barisan tentera yang cukup ramai. Jadi kenapa diguna kalimah zil autak yang mempunyai pasak, merujuk kepada binaan kemah. Jadi Fir'aun ni dia mempunyai kemah-kemah yang banyak. Jadi benda penting pada kemah tu apa dia? Pasak tu lah. Kemah tu sekadar kain, tapi pasak tu meneguhkan kemah. Walaupun dia nak cerita pasal pasak, pasal kemah, tapi dia nak merujuk orang yang nak duduk dalam kemah tu. Bila kemah tu banyak, beratus-ratus, bila kemah tu beribu-ribu, maksudnya apa yang dipunyai oleh Fir'aun ialah bilangan sejumlah ketenteraan yang cukup besar. Satu. Yang kedua,
Zil autad bermaksud cara Fir'aun menyiksa lawan dia. Cara Fir'aun menyiksa musuh dia dengan cara pasak mereka. Surah Taha 71. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhl. Dan dia akan salib mereka ni pada batang-batang pohon tamar. Contoh, dulu ada perlawanan Nabi Musa dengan ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun campak tali jadi ular. Nabi Musa apa dia? Campak tongkat jadi ular. Ular Nabi Musa makan ular ahli sihir. Kemudian beberapa orang ahli sihir beriman kepada Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Pasal apa mereka beriman? Pasal apa mereka beriman? Mereka beriman kerana mereka sebenar-benar ahli sihir. Maksud saya mereka faham sungguh sihir yang mereka ada dan mereka tahu apa itu sihir dan beza dia dengan mukjizat Nabi Musa. Sebab mereka tahu sihir lah. Mereka tahu hak mereka campak tu, ini permainan sihir. Lagu ni sihir, lagu ni sihir. Sebab aku ahli sihir. Tapi bila ulat Nabi Musa boleh makan sihir aku, ni bukan sihir. Sebab dia betul-betul ahli sihir lah, dia boleh beza tu. Kalau orang lain tak reti beza, orang awam biasa, oh ni ha, lempak ni jadi ulat, lempak ni jadi, oh permainan sihir bagus, tak reti nak beza. Sebab dia benar-benar ahli sihir, ni bukan, ni mukjizat. Sebab tu dia beriman. Tapi apa kata Fir'aun? Adakah kamu nak beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun sebelum meminta izin daripada aku? Oh, dia kena minta izin dengan Abang Un dulu. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul, inilah sebenarnya Internal Security Act first kali, ISA pertama atas muka bumi, inilah tahanan tanpa bicara. Dia tak kira apa janji, kamu akan dihukum. Lepas tu dia tuduh pula bahawa ahli-ahli sihir ni sebenarnya anak murid kepada Nabi Musa. Nabi Musa tu ketua sihir terbesar, hak lawan dia tu anak murid dia. Dia berpakat dah nak suruh anak murid kalah biar menang ketua dia. Padahal dia kalah dah, dia tuduh lagu tu. Tuduh saja-saja. Tak ada bukti pun. Oh, Nabi Musa kena tuduh ketua sihir, ni anak murid berpakat dah, takkan ketua kalah, mestilah kami kena beralah. Last kali hukuman mereka disalib di tiang tamar, batang tamar. Mereka akan dipancang, tangan, kaki pun silang, pancang. Lagu mana mereka mati akibat kehilangan darah daripada tempat pancangan pada tangan dan kaki tadi. Ha, bila pancang dengan besi ke benda tajam ke, darah tu keluar sikit-sikit. Kalau kata 7 hari, 7 hari lah. Apa? Mati tu dengan cara apa? Dengan cara kehabisan darah dalam tubuh, dalam badan. Lepas tu bila confirm mati, kalau kata pak saudara kita, oh, tuanku Fir'aun, ni pak saudara saya, ahli sihir hak tuanku, hukum dia. Tengok ke gaya, mati dah ni 2 hari. Boleh tak nak turun, nak uruskan jenazah, nak sempurna? Sorry, biar merepuk di situ. Tak ada siapa boleh turun, sempurnakan jenazah dia, merepuk tinggal tengkorak, tinggal tulang. Sebagai bukti, siapa yang lawan aku lepas benda ni, inilah hukuman dia. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, kerana dia banyak membina bangunan-bangunan yang hebat pada zaman dia. Piramid ke, tulisan-tulisan hieroglifik ke, monumen tu ke, monumen ni memang banyak. Okey. Cuma, tuan-tuan perasan atau tidak, persamaan kriteria ketiga-tiga kaum yang Allah sebut ni, satu persamaan yang paling dominan. Binaan. Kaum Ad, Allah berbicara mengenai binaan. Kaum Samud, Allah juga berbicara mengenai binaan. Dan Fir'aun, Allah berbicara mengenai binaan. Kehebatan, sains dan teknologi, kecanggihan, kepakaran pada zaman mereka yang menyebabkan mereka dikenali di seluruh dunia. Tapi that's the point.
Apapun kehebatan yang kamu banggakan atas dunia, bangunan tinggi-tinggi ke, bangunan besar-besar ke, sekiranya kamu mensyirikkan Allah, menentang ajaran para Nabi dan Rasul, membelakangkan hukum, hakam dan syariat Allah, tak mustahil Allah juga boleh menghukum dan mengazab kamu sebagaimana tiga contoh kaum terdahulu. Ni kerana mereka yang mengagung-agungkan dunia mereka ni sehingga lupa kepada akhirat mereka. Jadi dalam ayat seterusnya satu mudah je allazina taghaw fil bilad, dia akan jadi apa? Dia akan jadi melampaui batas di dalam negeri, fa aktsaru fi hal fasad, maka akan berlaku banyaklah kerosakan. Tu dia punya sifir, cukup mudah. Sebelum masyarakat rosak, sebelum rakyat bawahan rosak, sebelum rakyat jelata rosak, sifir dia pemimpin hak atas dulu yang rosak paling awal. Hak nak jadi rakyat rosak, masyarakat rosak ni hak atas dulu kena rosak. Rosak hak atas barulah fa'aktharu fi hal fasad. Sebelum nak jadi fa'aksaru fi hal fasad, dia kena allazina tawau fil bilad. Ada individu-individu yang melampaui batas dalam negeri itu. Okey, boleh faham tak? Ringkas-ringkas. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Fasabba. Kalimah Arab sabba ni curah, tuang. Ni botol. Kita tuang ayat. Tuang ayat. Okey. Ataupun teko. Dalam teko ada ayat kopi ke ayat milo, tuang. Baik. Kalimah soba dia ada beza dengan faragha. Faragha pun curah, faragha pun tuang. Soba pun curah, soba pun tuang. Cuma kalimah faragha cuah tuang sikit-sikit dan dengan perlahan. Ini. Ini. Ini faragha. Buah ayat dalam teko, buah dalam gelas tu faragha. Kalau kalimah soba macam ayat ni, contoh hak bagi mudah nak nampak, isi ayat satu besen besar, isi ayat satu besen besar, angkat buat aku ni. Ha, buat sekali ku dengan muka dengan ganas lah. Ha, ni. Ha, tu soba. Ha, ni cuah juga, tapi sikit-sikit tu faragha. Di sini Allah guna apa? Fasabba alaihim rabbuka. Sebab ni kisah Allah nak mengazab Fir'aun dan tentera dia waktu terjadi pembelahan Laut Merah. Bila Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel selamat dah sampai di seberang, siapa hak duduk tengah ni? Fir'aun dengan tentera dia. Jadi bila sampai masa fasabba, maksudnya ayat hak dua tu, boleh faham tak? Bukan kata kalau guna faragha, siang dekat Abang On duduk tengah tu kita cuah sikit-sikit lah atas kepala dia. Tak ada cuah sikit-sikit macam cuah ayat kopi, macam cuah tadi. Tapi seolah macam terlungkupkan tu dengan ni. Kemudian dia tambah apa? Sauta azab. Saut ni cemeti sebenarnya. Cemeti azab. Rasa apabila Allah buat lagu tu, rasa dia tu macam cemeti. Yang dia nak rasa azab pada kulit tapi tidak merosakkan organ dalaman. Kalau padan kena dengan saut Allah, fasabba alaihim tu padan wah. Hancur berkecah. Tapi Allah jaga dak jasad Firaun. Allah jaga. Tapi masa fasabba alaihim tu nak suruh rasa cemeti azab. Air yang bertangkuk balik tu hanya pada kulit dan rasa sakit dan azab yang amat sangat. Tapi tubuh rosak ke tak? Tak rosak. Tubuh selamat untuk dijadikan iktibar kepada manusia hari ini. Siapa yang lawan Allah, lawan Nabi Musa pada zaman dia lah. Mengaku diri sebagai Tuhan dan sebagainya. Baru dia masuk fa'ammal insanu iza mabtala tu, baru Allah nak cerita hak ni kenapa manusia ni selalunya akan jadi macam ni.
Akan jadi macam ni tu dia cerita dia tahun depan lah. Sebab ni nak ukur 9 lah. Jadi saya nak buat rakaman untuk hak ni. Kita nak sambung hak ni tahun depan ke, atau kita nak mulakan dengan mana-mana surah pun tak kisah. Itu nanti kita buat deal, persetujuan bersama dengan masjid, kita nak mula surah mana, tak kisah. Mudah-mudahan adanya pertolongan daripada Allah dan mempermudahkan urusan kita dalam hal tersebut. Jadi saya berhenti setakat ni. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan, adanya pemahaman berkaitan dengan nas-nas Al-Quran berkaitan dengan tafsiran surah Al-Fajr tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.